Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Neti Milani, tutor mapel ekonomi. Nah, pembahasan kita hari ini yaitu masih tentang APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, tapi yang kita bahas yaitu bagian prinsip APBN. Prinsip pendapatan APBN berdasarkan aspek itu terdiri dari dua, yaitu aspek pendapatan negara dan aspek pengeluaran. Ada beberapa prinsip berdasarkan aspek pendapatan negara. Nah, prinsip utama dalam aspek pendapatan negara yang mencakup peningkatan jumlah dan kecepatan penyetoran anggaran, yaitu intensifikasi penerimaan anggaran. Sedangkan prinsip APBN yang melibatkan usaha peningkatan penagihan dan pemungutan piutang negara adalah intensifikasi penagihan piutang. Nah, adapun salah satu prinsip aspek pendapatan negara yang mencakup penuntutan ganti rugi atau denda, yaitu tentang penuntutan denda. Selanjutnya, prinsip berdasarkan aspek pengeluaran. Nah, prinsip APBN yang menekankan efisien, ketepatan, dan kebutuhan dalam pengeluaran adalah hemat dan efisien. Nah, yang menjadi fokus prinsip APBN berdasarkan aspek pengeluaran untuk mengurangi pemborosan adalah hemat dan efisien. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.